pokoknya gitu ayo. Tuh. Kiri. Ayo Pi, cepet dong Pi. Sabar. Di situ tuh, ini dibangun. Ini tuh lagi. Bangunin, bangunin. Bangunan. Bangunin. Bangunan. Bangunin. Bangun. 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 Bye. Ya. Oh ini cewek-cewek proyek yang ini kali ya. Cewek-cewek proyek. Lu mau jualan es teh kan di sini kan? Ih, sembarangan. Kan, sembarangan. Sembarangan. Ih, kita mah gerobak musik ya. Ini ya? Ini itu. Guru ngaji. Ya, betul. Amin. Lu ngapain? Gua lagi belajar sekolah properti sama Kak Natali. Ih, gua juga masih belajar, lu belajar ke gue. Natali Sara. Irfan. Irfan, gimana sih? Gue ada kisah apa sama Natali? Bukan, kan teman lama. Kok gue sama Natali ada kisah? Iya. Kamu ada sesuatu sama dia? Ada. Astagfirullahaladzim, aku nanya sama kamu tipunya. Nah kalau ada kisah apa? Yang gak tipunya. Aku on cam. Hah? Aku kisahnya sama Natali. Aku juga on cam. Cam sama dia. Mantan, berarti mantan. Iya kita dulu kan mantan. Nanti kita mau kita love, tapi ini ngomong-ngomong proyek siapa? Iya ini, kita semua setetangga pada punya proyek. Oke kita langsung aja ya, kan kita makhluk jin semuanya ya. Benar. Makhluk jin, benar. Kita jadikan rumah ini dalam sekejap. Satu, dua, tiga. Wah! Udah langsung jadi. Dulu ini enggak ada ini kan Opian? Enggak ada. Jadi baru. Masih panas sih baru, sini. Baru. Oh gitu ini. Kena matahari banget ya. Iya ini dibikin. Orang-orang baik bilang, itu kok kenapa enggak pakai kanopi? Sebenarnya di Amrik itu kanopi juga enggak penting. Itu mereka banyak kan pakai garasi. Betul. Kan. Nanti jadi aneh penampakan fasad rumah gue gitu. Jadi ini setengah mati nih. Tapi lu tuh beneran ikut ini banget memikirkan semua. Iya, gitu. Dan jadi mendengarkan gue, kata netizen. Enggak, jadi gue nyari tahu dulu gimana caranya bikin kanopi yang bagus, pas gitu. Lu ngapain sih muter-muter? Lu nyari suaminya mana? Contek. Ada deh pokoknya. Ada deh. Tapi ini masih bener. Ada, woi. Warna putih itu kan gampang kotor. Kenapa pilih putih sih? Iya, kamu tuh kenapa sih pilih putih? Ya udah bersih aja gitu dan bagus, ini kan rumahnya tanahnya kecil. Bener. Berapa tanahnya? Cuman 130. Alhamdulillah. Gede lah. Apa kabarnya rumah gua, No? Udah masuk keluar lagi. Ya kan itu yang rumah pertama. Iya, terima. Kerja lebih keras. Selain rumah itu kan ada rumah kedua lagi bangun. Villa aja. Amin. Iya banyak tuh kan, mobil banyak. Berarti iya, duit ada. Banyak. Nah jadi deh kalau gitu lahiran dulu ada duit banyak. Aduh, tapi ini ajar yang pintar dikuat ajak lagi. Nah ini tanah di sini juga kan 150 meter persegi. 130. 1 meternya tuh di sini udah jutaan banget, 5 juta 1 meternya. Tuan tanah lu ya? Jangan bukan gitu, ntar di sini gua mau beli jadi mahal. Oh iya, 3 juta. Ini murah, masih murah. Iya benar. Benar kan ya? Jangan ngomong mahal murah, ntar orang di rumah, ih segitu murah gitu. Oh iya emang orang kaya, dia orang kaya. Ini dia asetnya banyak, propertinya banyak banget nih. Ngundang orang pajak aja nih. Ini kemarin tuh kelar, masih nyicil. Berarti lu takut, berarti lu ada sembunyi-sembunyi sesuatu. Enggak ada, saya enggak takut. Saya bayar pajak pak, tapi dicicil pak. Udah kalau gitu gimana kalau kita lihat ke teras? Nah ini lah deh, di sini aja udah lucu banget semuanya. Ini estetik loh. Sentuhannya tuh sentuhan seni semuanya. Iya, bagus. NS, Nagita Slavina. Iya betul. Ini Nagita Slavina. Nagita Slavina. Nah ini kok bisa ini? Bisa apa ya? Bisa ini tembus ini. Enggak, ini emang separoh. Masuk aja kan orangnya di luar. Oh, iya. Ini kok biar aja di bawahnya tahu. Lampu berapa harganya? Lampu aku tahu pakar lampu. Berapa? Ini harganya pego. Iya. Yang kecil yang tinggi 75. Beneran? Enggak gue beli. Iya, tapi ini agak tebelan nih, Bu. Yang 350.000 satu. Oh, berarti 350.000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang nih. Ini orangnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ayo masuk dah. Ayo. Kita masuk di dalamnya yuk. Assalamualaikum. Let's go.